Tolong, aku serem banget ini ya. Ya gak apa-apa ya. Hujan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, halo semuanya. Balik lagi di YouTube channel Rahma Wanita. Buat kalian suka kayak berahma, udah kenal sama Rahma. Tapi buat yang baru bergabung, halo, kenalin aku Rahma. Jangan lupa subscribe ya. Oke, di sini ini aku alasin ini karena takut mejanya rusak. Jadi di sini aku cobain. Ah, akhirnya aku udah ketemu nih. Ini gagah jalapeno. Gagah 100 ekstra pedas goreng jalapeno. Dia itu dalam satu bungkus itu isinya adalah ini sama ini. Itu kan dua bungkus nih. Jadi ini nih. Ini suaranya kalau sanin nanti bakal aku dubbing kalau suaranya berisik. Ini hujannya belum terlalu deras sih, cuman kalau nanti deras akhirnya bakal aku dubbing aja suaranya. Sekarang kita masukin aja langsung ya. Ini udah aku masak. Kalian boleh komen ya, kira-kira aku harus cobain makanan apa lagi nih sambil aku nuang ini. Kalian ketik komen, kalian makan apa, kira-kira aku cobain apa lagi nih, gitu. Ternyata banyak yang suka video mukbang aku, jadi aku buat lagi. Dan ini tuh, kayaknya ini mie goreng cepe jalapeno ini kayaknya waktu itu yang kasih tau siapa ya, Bunda atau rumah kreasi Bunda gitu. Lupa juga. Oh, kalau seandainya mukbang ini memang itu tuh apa sih, kayak kalau seandainya kaget beneran, soalnya aku tuh jarang makan mie sebenarnya. Jadi makan mie itu setelah buat video mukbang gini, dia jadinya itu kayak merah, tapi saking merahnya gitu kali ya, jadi kayak hitam gitu warnanya menurut aku. Wanginya nggak wangi cabai menyengat sih, kayak wangi kecap, tapi nggak kayak kecap juga. Pokoknya wanginya nggak menyengat sih, apa yang langsung buat cabai gitu, enggak. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima rizqana wa qina adzabannar. Minum dulu. Mari makan, siapin makan kalian biar kita makan sama-sama. Ini nggak terlalu pedes. Ini pas pertama masuk itu, akhirnya ada pedesnya juga ternyata. Wow, ternyata dia menipu. Pas pertama masuk itu kayak rasa kecap, tapi kecapnya itu bukan kecap manis yang manis banget gitu, bukan. Pokoknya kayak rasa kecap. Baru setelah itu pedesnya berasa. Lumayan juga pedesnya. Kalau yang doyan pedes banget bisa tambah bawang cabe ataupun saus. Jadi pedesnya itu kayak ada ke bibirnya juga gitu. Udah, ini pakai gula merah juga ternyata. Harusnya manisnya itu kayak beda gitu ya. Nah, sebenarnya jalapeno itu apa ya? Aku juga nggak tahu. Ternyata ini dia di sini ditulisnya tuh gini, mengandung jalapeno bubuk. Jalapeno bubuknya itu 10%. Jadi mengandung jalapeno bubuk 10%. Nanti aku cari tahu deh jalapeno itu apa sebenarnya. Nanti aku taruh di sini informasinya kalau. Kalau mie-nya bentuk ininya itu sama aja, cuman dia tuh nggak jegeng gitu loh, kayak lentur, tapi bukan yang lembek. Tuh mie-nya biasa dia, nggak gede nggak kecil. Mie-nya tuh yang padat juga. Soalnya kan kalau kayak Indomie tuh, dia itu kalau seandainya pas dingin itu dia nggak terlalu jegeng kayak mie sedap gitu loh. Kalau mie sedap kan dia terlalu jegeng gitu kan kalau dingin. Jegeng ya kayak gitulah, pokoknya kayak jegeng gitu loh, kayak kaku gitu. Kalau Indomie itu nggak terlalu. Nah, kalau ini nih kayaknya tipenya itu kayak di tengah-tengah gitu menurut aku. Ininya mie-nya
Emang kalau aku pengen makan mie lagi, aku bakal beli lagi sih, soalnya ini enak. Padahal dia baunya gak terlalu bumbu cabai loh. Tapi ternyata dia ada pedesnya juga. Biasanya kalau mie pedas itu kan kayak yang sudah-sudah itu, mie nya itu aromanya itu aroma pedes gitu. Kalau ini tuh aromanya nggak kayak aroma pedes, tapi ternyata mie nya pedes. Enak. Aku suka. Komen di bawah siapa yang suka juga sama mie cepek Gaga Jalapeno. Komen juga di bawah mau rekomendasiin buat aku mie apa lagi, ataupun ada mie yang kalian belum tahu rasanya, kalian pengen aku cobain dulu, boleh komen di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Terima kasih like-nya, terima kasih subscribe-nya. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan video terbaru Rahma, jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Jangan lupa tonton video Rahma yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.